Setelah melakukan perjalanan panjang dan diakhiri dengan obrolan ringan, akhirnya kami semua terlelap tidur. Sampai-sampai kita kelewat sholat subuh. Waktu mulai menunjukkan bahwa matahari sudah menyinari bumi. Itu tandanya kami semua lapar dan harus makan. Oh iya, setiap perjalanan punya cerita masing-masing. Dari masak, masang copot tenda, dan bikin api unggun. Pada perjalanan kali ini, hampir semua dijalankan oleh kerabat saya yang bernama Sewu. Meskipun terlihat berat, tapi begitulah Sewu. Dia gak mau menyanyiakan setiap perjalanan, agar setiap perjalanan jadi terlihat terkenal. Meski begitu, kami tetap nyari kesibukan masing-masing. Dari yang beli gorengan 10 ambil 22, dan yang terbiasa minum air keran di pesantren harus ditunjukkan aslinya kembali. Setelah sarapan dan ngopi, akhirnya kita putuskan untuk mandi. Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini kita mau ke kemana? Curug ya? Curug. Pasak lu panjang semua. Panjang gini gede. No, di kaki ajan tuh. Yang panjang yang hijau lu. Itu di kaki ajan tuh. Batu ini. Itu lagi. Yang bengkok ya? Iya. Itu ambil apa enggak penting lo situ. Ayo jalan. Udah. Baju gua mana? Jan, udah masukin. Ini apaan? Mana lu? Celananya juga gak sih, Gon? Celana apaan? Emang sponsorin celana? Enggak, masih juga nyebur, gak, bego. Kalau pagi mah cakep ya? Nyiha. Nyiha. Kan ada glowing-glowingnya. Woi, foto kali ini bareng-bareng nih. Oke, kawan-kawan semuanya, ikuti aja udah. Ini parah nih. Parah lu. Totalitas lu. Totalitas. Bang, pertama kali cinta alam. Enggak, kapan bang? Musik bocor. Gua pecinta kamu. Gua pecinta kamu katanya. Gua pecinta loe. Yo. Photoshoot buat wisuda. Jarang orang ya? Spiderman lagi. Perjalanan kali ini disponsori oleh Crit Art. Just stay with me. Yang mau order silahkan di order. Jangan mau. Ngomong terus dong. Jangan mau. Siap kan banget. Harganya berapa sih? Murah ya? Murah, kualitas bagus. Kita udah sampai. Potensi dong. Woi boom. Luar biasa. Luar banget. Alhamdulillah. Sew, situ. Dan
Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ayo, gayung, gayung.